Assalamualaikum everybody, welcome back to Stardew Valley. Kita masih bermain dengan game ni lagi. Dah ada satu datang. Watering can. Aku skip satu hari lagi sekali pasal aku nak mancing sekali. Kalau kau perasan duit aku dah 1532. So dah banyak dah duit aku sekarang ni. Lega sikit lah. Macam aku cakap, aku nak kumpulkan 2,000 sebelum aku masuk mining. Tapi macam mana pun aku nak progresskan jalan cerita. So kita pergi ke mining site. Lepas tu kena dapatkan pedang daripada orang tua. Oops, spoiler alert, kita akan dapat pedang. Okay, so kita ambil turnip ni. So kawasan ni lagi banyak aku dah dah clear kan. Yang besar-besar ni semua tak boleh clearkan lagi lah. Itu aku kena upgradekan aku punya pickaxe. So kat sini rumah lama, aku tak tahu rumah siapa kat sini. Tapi aku tak tahu kita boleh buat apa dengan rumah tu sebenarnya. Ni aku rasa tempat-tempat untuk kita letak tanam semua cendawan-cendawan kita. Tapi untuk sekarang tak sampai lagi level-level tu. So kita akan naik atas. Kita akan terus. Rasa cukup kot. Hole kita tinggalkan. Safe kita bawa lah. Mancing bawah, pasal aku nak mancing sikit lagi. So kita akan terus naik atas. Kita akan tengok apa yang kita akan dapat. Setahu aku dapat pisau dan ada mission untuk pergi ke level. Dia macam mining dalam game ni lain sikit. Dia kalau selalu kau macam mining just straight je kan. Tapi ni dia ada level-level tertentu. Dia macam okay, tingkat 1, tingkat 2. Dan ada mission setahu aku kena sampai tingkat 50. Aku rasa 10, lepas tu baru 50. So kita akan pergilah. Tapi bukan buat sekarang-sekarang ni. Aku nak ambil item saja. Aku nak unlock saja. Hai tu Pai. Aku nak unlock saja. So di atas. Yep, okay. Kita sambungkan progress jalan cerita. Macam pilih je. I was just peering down into the old mine shaft. It's been abandoned for decades. Okay. Still there's probably a good ore down there. Or what? but a dark place undisturbed for so long. I'm afraid ore isn't the only thing you find. Okay. Oh yeah, patut kita kena kumpul berapa banyak slime. Here, take this. You might need it. Okay. Dapat. You receive a rusty sword. So untuk aku bawah ni kita perlukan 3 ataupun 4 slot saja. Satu iron ore, satu crystal, rocks dengan slime. So tak perlu banyak barang lah. Tapi torch kena ada. That's why tadi aku buat torch. Okay, let's go. Ini ada shortcut untuk pergi ke tempat-tempat seterusnya. Tapi kita turun kat sini dulu. So macam bawah ni, kita boleh mainkan semua benda ni. Dan kita akan jumpa batu. Batu ni kita akan pecah. Dan ada peluang untuk kita dapatkan tangga. Tangga ni bila kita turun bawah lah. And kalau kau perasan sekarang, kita dah ada health bar. So health bar ni, health bar lah. Aku dah explain apa lagi. Health bar. So kalau kat sini kita akan jumpa ore. Ore ni akan kita dapat copper ore, iron ore. Dalam game ni dia terbalik sedikit. Bukan terbalik lah, dia lain sedikit. Iron ore susah nak jumpa. Iron ore memang susah sikit nak jumpa. Kita lagi senang jumpa copper ore daripada iron ore. Asal susah sangat nak bunuh dia orang. Okay. Slime ni kita kena kumpul pasal dia ada level, ada achievement untuk dapat achievement pula. Kita boleh jumpa. Kita boleh jual. Pedang ni teruknya. Oh, alamak, aku kena poison. Good, dapat. Lepas tu kita dapat algae juga. Masa mancing kan kita selalu dapat algae kan. Algae ni sebenarnya bagus untuk naikkan energy dengan health. Pasal dia kasih 13. Okay, biasa je. Tapi dia kasih 5 health. Kebanyakan yang sebelum ni dia tak ada kasih banyak sangat health. So aku tak kisah sangat. Alamak, dah jumpa yang tempat terbang ni. Aku tak apa minat sangat tempat terbang ni. Pasal kalau yang awal ni dia tak teruk sangat. Tapi kalau sampai yang tempat yang bawah lagi, level-level bawah sikit, susah. Oh shit, aku dapat barang lain lah. Fuck. Makanlah yang begini. Okay, kita dapat
Amethyst. Oh, amethyst aku rasa boleh donate kat sini. Ah shit, aku ada, aku tak cukup lah. Topaz. Topaz dapat 2. Aku tak cukup tempat lah. Alamak, tak cukup. Aku tak cukup. Well, tak apalah, yang ni kita akan sifat. Pasal yang ni kita boleh jual sebenarnya, dapat duit. Tak apa. Macam mana pun kita keluar je. Pasal aku cakap aku nak testing dulu. Aku bukan nak mining betul. Kita just nak progress jalan cerita saja. Mana tangga? Aku nak ni atas. Dia kat sini, kalau contohnya kau dah sampai level sekarang, level 3, ada nombor kat bucu kanan tu. Kita tak boleh pergi ke level 2. Kita terus keluar. Dia kita boleh 5, 10, 15, 20 macam tu saja. So, kalau kau nak keluar, kau keluar betul. Kalau tak nak, jangan. Sekarang aku nak balik rumah, aku nak simpan semua barang aku dan aku nak jual mana yang boleh. Pasal kita tinggal lagi RM500 je untuk dapatkan RM2,000 dan kita akan terus, alamak, tak cukup. Kita akan terus boleh beli backpack. Dah ada backpack, aku dah puas hati sikit untuk untuk pergi mining. Kalau tidak, tak cukup aku. Asyik space penuh je, memang tak akan cukup. And aku rasa macam aku suka pula sekarang ni. Aku record, tapi aku tak pakai headset. Aku pakai speaker biasa je. Tapi speaker tu kau buat low gila, supaya tak pick up. So macam mana pun kita, aku nak tengok low. Ada promotion apa tak? Waduh, I want to make tons of money. I want to follow the profit step. Okay. Siapa lagi aku tak jumpa? Semua aku dah jumpa. Explore the mines, reach level 5, build a crop. Mana sangat introduction. Lagi sikit je lagi. 2000 sikit lagi. Okay. Oh, birthday. Aku terlupa nak kasih hadiah kat birthday dia. Ni granny. Okay, granny dah jumpa. Aku pun tak tahu siapa lagi yang aku tak jumpa. Oh ya, aku lupa kita boleh beli makanan kat sini. 113 energy. Beli satu tu buat pergi mining. Tapi mesti mining kena lebih duit daripada apa yang kita beli. Baru ada rasa untung. Okay, jom balik. Akulah, copper aku tak akan jual. Aku akan pegang dulu. Tapi store aku kena beli furnace untuk smeltkan copper tu. Kalau copper asal ada barang-barang yang dia kena copper stone benda tak nama dia. So benda tu kita kena kumpul, untuk upgradekan barang. Okay, so kita simpan stone, kita simpan copper, simpan slime, simpan. Can tell you more. Donate to the museum. It's juicy, made of ice blood. Donate to the museum. Okay, so dua barang ni kita boleh donate ke museum. Kalau dah donate ke museum, bawa kita boleh dapat apa tu, hadiah-hadiah yang dia akan kasih lah. Itu salah satu collection sebenarnya kena buat museum tu. Oh wait, museum dekat mana sebenarnya? Mayor, blacksmith, river, saloon. Shit, aku lupa. Bukan community center, dia museum kan? Shit, aku lupa museum kat mana. Oh ya, yeah, dia tempat blacksmith. Dia bawah daripada, bawah sikit daripada blacksmith. So jalan ke situ tak jauh sangat. Ini rumah orang kan? Aku dah jumpa semua kat sini kan? Oh ya, ini rumah atuk yang dia nak halau kita keluar tu. Okay, good. Mana tangga ni? Aku tengok phone sambil buat benda lain. So macam keliru. So kalau kau perasan lah, game yang aku main ni adalah game crack. What? Aku main game crack. Satu sama. Dan ada update-update yang tak ada tu lagi kat sini dah. So ada lain sikit lah. Okay, story progression. Abysmal. Not a single piece in the entire collection. Okay, tengah cek collection. Collection apa dia nak? Aku tak tahu. Aku bayangkan suara dia macam tu. What's this? You found something? Let me see it. Let me see your dick. Remarkable.
It's very old. I love to that. I love to study this in greater detail. But it's yours. Kau beli dia aku lah. Tidak tak? Dia buat aku donate dengan kau. Better kau kasih aku duit aku, dan aku kasih kau barang-barang rare. Lagi best. I've got a favor to ask you. Kenapa aku buat suara dia macam suara lagi ya? Would you consider donating any artifacts or materials that you find? We could make a groundbreaking discovery together. Oh, and who knows? If you keep donating, I might come across some interesting item to send your way. Think about it, Walter. If you decide to donate, just bring the object to the front desk. Okay, jumpa kat front desk. Aku ada dua barang aku nak kasih kat kau. Yeah. Aku rasa aku akan pergi mining juga untuk episod ni. Donate to museum. Kasih dua kat kau. Dua kasih kau. Update journal. Woohoo! Ui, dapat 250 hasil. Oh, sikit lagi. Sikit lagi. Yang ni aku boleh makan ke? Aku rasa aku boleh jual. Aku akan cuba mancing lagi sikit. Untuk kita nak dapatkan lagi sikit untuk dapat 2,000. Dan episod akan datang kita akan cuba... Boleh pick up ke? Kita akan cuba beli bag. Okay. Oh, ada batu. Oyster. Okay, semua benda ni boleh jual. So, semua benda ni aku nak. Okay. So, okay, semua ni tak perlu donate pun tak apa. Tapi kita dah dapat sedikit duit. Tak kisah banyak, sikit pun jadilah. Tak payahlah. So kita akan mancing. Kau akan dapat aku betapa hebatnya aku mancing. Tak, aku tak hebat mancing. Go. Okay, good. Masa aku mancing, aku pun tak boleh nak bercakap. Aku terlalu fokus. Good, dapat. Usually kalau senang dia macam senang nak dapat tu, dia tak mahal sangat lah. Dia selalu kalau ikan je macam Naik turun ya, yang tu senang. Apa tu mahal sikit nak jual. Dengan daun-daun sakura yang berterbangan di lautan, kita dapat tengok yang ikan ni adalah ikan yang senang. Dan aku, oh, mancing sebelah. Hai, aku dapat ikan. Kau tak dapat. Saldin 7 inch. Oh, kita dapat yang dua yang ada bintang. So yang lagi bagus lah. Sekarang aku punya ni dah penuh. Aku rasa aku boleh dapat ikan lagi ke? Aku akan dapat ikan yang sama je. Perfect. Nice. Okay, so aku tak boleh. So aku akan buang dua. Sekarang ni aku akan main ni. Pasal ni lagi, pasal dia ada bintang kan. So lagi mahal dia nak jual. Wow. Fuck. Tak dapat pula tadi. Okay, ready. Hop. Kalau hit. Aku dah reti sikit. Aku cakap sikit bukan banyak. Pasal banyak betul concentration yang aku perlukan untuk dapatkan sardin. Okay, good. Dapat sardin. Oh, sardin satu bintang lah tu. Bukan satu bintang. Dia, aku pun tak tahu nak cakap apa sardin ni. Okay, kita makan. Oh, sorry lah. Aku nak kasih hadiah. Dengan kau, aku kena kasih ikan kot. Aku tak boleh kasih benda ni. Okay, tunggu. Tunggu. Kita tunggu ikan datang. Kau tahu aku nak makan impan ni. Orang ni tak dapat ikan ni tadi. Kita kacau tempat dia. Oh. Aku tak dapat ikan. Aku dah perfect. Yes. Dapat perfect. Dua kali perfect dan in camera. Ikan baru. Okay, aku rasa itu je.
Kita cuba tengok berapa banyak yang kita akan dapat. Pasal sekarang kita dah 1,007. So kita sikit lagi, kita tinggal lagi 300, 200 sebenarnya pasal ada 1,780 bla bla bla. So kita tinggal lagi sikit je nak dapatkan kita boleh backpack. Sampai backpack kita akan pergi mining. Mining terus. Ini aku dah jumpa belum? Hello. Hi. Oh yeah. Kau muka je cantik tapi perangai kau. Hey. Introduction aku dah siap eh? Belum. Mana pergi introduction, aku dah siap ke? Okay, jom kita keluar. Aku nak check sekali, takut ada orang yang aku tak jumpa. Okay, tu suami dia. Aku boleh jumpa dengan suami dia tak? Takkan aku. Come on, aku ketuk pintu kau keluar je. Kau tak kasi aku masuk tak apa. Oh tu anak dia. Kau balik rumah lah. Kau orang semua tak nak kawan dengan aku. Aku nak masuk rumah bawah ni. Aku tak pernah masuk lagi sini. Oh lupa di stop. Okay, kat atas ni dia ada slot. Oh, kedai dah tutup. Tapi ni dah start ada binatang. Rumah, kawasan rumah aku semua masih tak ada lagi tempat-tempat untuk binatang. Ayam ke apa ke semua tak ada lagi. So aku macam nak buat jalan bawah ni pergi ke rumah. Aku dah kosong ke kawasan ni. Tapi kalau aku letak macam pavement ke apa ke, dia akan tahan lagi lah. Okay. So ni aku akan jual juga. Ini aku akan simpan. Apa lagi aku akan jual? Aku semua cukup kot. Semua cukup, semua cukup. Jom kita jual, kita tengok berapa banyak duit dapat. Please dapat 300. Okay, good. Oh. Sebelum tu, sebelum kita tamatkan episod ni, sorry, aku akan tamatkan episod ni tapi aku akan bersih-bersihkan lagi kawasan-kawasan kat tepi ni lah. So, thank you guys for watching. I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.